Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku semua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah di muka bumi untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Saya berharap kepada saudaraku semua, karena akhlak adalah merupakan bentuk wujud dari seseorang itu, bagaimana ya dilihat dari akhlaknya itu, baik dan tidak orang itu. Untuk itu saya berpesan kepada saudaraku semua, jadilah orang yang selalu bisa menempatkan diri pada akhlak yang mulia. Dirinya sendiri menjadi orang yang amanah, yang baik, yang jujur, yang suka membantu, menolong kepada orang lain, dan tidak senang dengan kesusahan orang lain, serta berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Sehingga hidup kita akan jadi nyaman. Sekali hidup, janganlah, menurut saya falsafahnya, musuh satu sudah sangat banyak, teman satu juta masih berkurang. Dalam hal itu kami hubungkan dengan masa zaman sekarang ini, yang komunikasi melalui medsos sangat-sangat mudah. Orang mengatakan apa dengan kebenciannya, dengan kesenangannya melalui medsos sangat mudah sekali. Namun, saudaraku semua, karena kita ini orang iman yang dituntut untuk selalu berbuat baik kepada orang lain dan dituntut selalu bisa membahagiakan orang lain, dituntut tidak menyusahkan orang lain, dituntut untuk tidak dengki pada orang lain, janganlah membiasakan ikut-ikutan menanamkan kata-kata hujatan atau kata-kata yang jelek kepada orang lain melalui medsos ataupun secara langsung, apalagi secara langsung. Medsos yang ada kita manfaatkan yang baik, bisa berhubungan dengan orang lain dengan harapan-harapan kebaikan, mengucapkan selamat atas keberhasilannya, mengajak kebaikan, ayo kita pada senang sedekah, mengucapkan kebaikan kepada orang lain, ayo pada senang membantu kepada orang lain, mengucapkan kebaikan orang lain, ayo kita selalu menjaga kebersihan demi kesehatan kita, mengucapkan kebaikan kepada orang lain, mengajak rukun satu sama lain, sehingga hidup itu bisa merupakan kebahagiaan yang hakiki. Rukun kompak diajak melalui medsos itu lebih bagus daripada medsos dimanfaatkan untuk menyampaikan ujaran kebencian, memuaskan hati yang tidak ada puasnya ketika orang itu belum mati. Karena saudaraku semua, ujaran-ujaran kebencian itu adalah perintahnya setan. Itu adalah perintah setan yang harus kita hindari. Kita sebagai orang iman, sampaikan pesan lewat medsos itu, pesan-pesan yang baik, pesan-pesan yang indah, pesan-pesan yang sehat, pesan-pesan yang menyenangkan, pesan-pesan yang menggembirakan, pesan-pesan yang membangun kebaikan, pesan-pesan yang menguntungkan, pesan yang ketika dilakukan akan menjadikan kebahagiaan dan ketentraman hidup bersama di muka bumi ini. Subhanallah, kalau itu selalu dilaksanakan pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Kita selalu memanfaatkan teknologi yang ada dengan kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan, ajaan-ajaan yang baik melalui medsos. Kalau bahasa kami, amar ma'ruf nahi mungkar melalui medsos adalah sangat lebih baik daripada hanya dimanfaatkan untuk menyampaikan tidak senangnya pada orang lain, untuk menyampaikan kebenciannya kepada orang lain, untuk memperlihatkan kejelekan kesalahan orang lain. Itu adalah bukan sifat-sifat orang iman yang sebenarnya. Untuk itu saudaraku semua, marilah kita biasakan. Kita biasakan syukur-syukur bisa mewajibkan setiap hari. Saya harus mempunyai pesan dari orang lain yang baik-baik, baik itu urusan keduniawian, mau urusan ibadah kepada Allah. Saya yakin dengan itu, kita akan jadi orang yang berbahagia. Orang hidup tidak punya musuh, paling enak. Orang hidup banyak saudara, paling enak. Pertolongan akan kita dapatkan di mana-mana. Demikian pesan kami kepada saudara semua. Mari kita bangun. Adanya teknologi canggih ini, kita manfaatkan untuk kebaikan dan kebenaran sesama umat, sesama agama, berbeda agama, bahkan secara umum adalah sesama bangsa rakyat Republik Indonesia khususnya, bahkan dunia pada umumnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.
tidak sapaan. Singgarkan pesan kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.